Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat kita dimanapun berada, terkhususnya keluargaku, pelindung hidupan dimanapun berada. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan keberkahan. Dan tentunya dilapangkan rezeki, dilancarkan segala usaha. Nah, di mana seperti yang sobat kita lihat ini, saya tempat saya berdiri ini adalah tanah kedudukan di saat diturunkannya suatu ketentuan ilmu pelindung hidupan ini. Ya, tujuannya di sini kita tuh berziarah. Berziarah bukan artinya kita mendatangi kuburan. Di sini berziarah dalam artian kita tuh mendatangi di mana pas saat diturunkannya ketentuan ilmu pelindung hidupan ini, di sinilah beliau duduk, ya. Jadi untuk sobat kita di mana pun berada, terkhususnya lagi keluarga pelindung hidupan dan apalagi yang belum ngambil hak ilmu pelindung hidupan ini, jangan salah tanggap, jangan salah persepsi, ya. Di sini kita hanya menapak tilas, mengulang di mana saat turunnya ini ilmu pelindung hidupan ini. Dan dinyatakan juga bahwa tanah ini bisa dimanfaatkan untuk sebagai syarat pelengkap usaha. Jika kita punya usaha, bisa kita taruh di laci tempat uang, atau kalau kita punya sumur-sumurnya kebetulan keruh ataupun tidak jernih, kita bisa baca ini masukkan tanahnya, teman, disertai dengan ucapan, ya. Nah, di sini bisa sobat kita lihat di sini juga tadinya tanah ini datar. Tidak sampai seperti kawah ini, ya. Ini tadinya datar. Nah, karena sudah terlalu sering diambil tanahnya, ya kan. Dari tahun semenjak diturunkannya ataupun semenjak dibolehkannya ngambil tanah ini, ya inilah seperti yang sobat kita lihat ini, karena sering diambil tadi. Membangun, Pak. Lagi yang sering kena ninja. Cari yang halus. Semoga tayangan ini bermanfaat dan dapat mengedukasi dan menginspirasi bagi sobat kita dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.